Halo, Conference. Di sini ada histogram data tinggi badan siswa di suatu kelas. Kemudian kita diminta untuk mencari modus dari data tersebut. Rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 atau frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi pada kelas sebelum modus dibagi D1 ditambah D2 atau frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi pada kelas setelah modus dikali dengan panjang kelasnya. Perlu diketahui, modus adalah data dengan frekuensi tertinggi. Oleh karena itu, kelas modus berada pada interval 156,5 sampai 162,5. Selanjutnya, panjang kelas yaitu rentang pada kelas modus sama dengan 162,5 dikurangi 156,5 sama dengan 6. Selanjutnya, modus sama dengan tepi bawah pada kelas modus, yaitu 156,5 ditambah D1, frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi pada kelas sebelum modus, yaitu 16 dikurangi 12 dibagi 16 dikurangi 12 ditambah D2, frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi pada kelas setelah modus, 16 dikurangi 10 dikali dengan panjang kelasnya 6. Oleh karena itu, modus sama dengan 156,5 ditambah 4 per 4 ditambah 6 dikali 6 sama dengan 156,5 ditambah 4 per 10 dikali 6 sama dengan 156,5 ditambah 2,4. Maka modus sama dengan 158,9. Oleh karena itu, jawabannya adalah E. Sampai jumpa di soal berikutnya.